Oke, sekarang kita bakal ke bahasan yang selanjutnya. ih. Bahasa apa nih? Bahasa apa sih? Kok oh, enggak ada pudin? Tadi ada pudin. Iya, eh, pudin enggak main soalnya. Oh, enggak main Menapun. di topik kita kali ini dia lagi enggak main. Jadi, eh uh, gua mau nanya-nanya dikit nih. Apa tuh? Kan lu waktu itu kan di League of Legends kan. Betul. Nah, sekarang kan udah ada Wild Rift, Wild Rift nih baru okay. baru masuk. Hmm. Di mana? Apa ya? Menurut gua kan LoL kan dulu enggak terlalu gimana banget nih nah terus wild Rift sekarang <gimana>? ya gitulah pokoknya wild Trip sekarang baru terus kok lu kenapa nih mau lagi ke wild Rift? oh sebenarnya simple ya gue ini perkara hubungan emosional kayaknya sih oh, ya, ini hubungan emosional ya? antara gue sama gamenya gitu oh, ini tuh okay. kalau ibarat kalau lu ngomong percintaan jatuhnya love and hate relationship gitu oh iya iya, iya. lu tau nih nih game tuh nyebelin banget gitu bisa uh, bikin lu marah semarah marahnya tapi pada akhirnya lu mainin main terus gitu, gitu, ya. gitu. Iya, sama kayak hubungan gitu kan. Kalau kenapa gue ke wild Rift padahal dulu di LOL tidak semenjanjikan itu? Karena kan dulu memang industrinya belum sebesar sekarang gitu. Kan. Hmm. Tapi kita uh, back on the day kalau kita flashback itu Entar gua turunnya dikit. Oke. Okay. <laughs> ya, yeah. tapi kalau kita flashback ya, ke zaman dulu LOL itu kan kayak kita nggak bisa pungkiri dulu itu LOL adalah game pertama di Indonesia hmm. yang bikin Balai Sarbini itu jadi hmm. jadi diisi sama orang-orang yang main game. Iya benar. Padahal bener. ya di era waktu itu Balai Sarbini Jakarta itu sebenarnya buat event-event gede kayak acara TV ya, gitu acara kayak TV, Indonesian ya, ya. Idol gitu oh. tapi di zaman itu di era itu LOL atau League of Legends tuh bisa bikin Balai Sarbini full house. Hmm. dan itu salah satu momen yang cukup memorable menurut gue yang jadi satu langkah awal juga gimana e-sport yang sekarang kita kenal e-sport terbentuk menurut gue jadi hmm. gue tertariknya di situ semua history e-sport menurut gue nggak lepas dari League of Legends, League of Legends. Oh. karena orang-orang hebatnya itu juga andil di League of Legends dulu sekarang juga andil di beberapa, di beberapa titik game lain di beberapa game dan makin wah juga industrinya. Benar sih. Gue tuh di Balai Sarbini tuh gua ada di situ sih dan gua benar-benar takjub, wow gitu kan. Iya. Di mana-mana game-game lain tuh waktu itu yang gede apa sih? Ya, PB, PB tapi udah kayak gitu juga sih. Benar, PB tapi, waktu itu JCC. Iya, JCC. Iya kan? Tapi ini game MOBA yang which is waktu itu masih ya sama Dota nggak inilah ya. Iya, yeah. I'm sorry for this ya. Mohon maaf uh, nih. Ini uh, menurut penilaian gua ya, correct me if I'm wrong ya. Buat gua Dota waktu era itu kalau nggak ada orang yang bernama Gisma Prayudha Sidik atau Melon, Melon. Doto, Dota, Dota nggak bakal segede atau segede sampai, sampai sekarang, sekarang ya eh. masih hidup, iya benar-benar, benar-benar. Ya, Karena gini, kenapa gue bisa bilang gitu, uh, Mas Melon ini adalah orang yang satu-satunya sebenarnya idealis hmm. tapi tetap realistis. Ketika bener -bener. era pergantian zaman moba PC ke moba nano, hmm. dia satu-satunya orang yang nurunin egonya sedikit. Um, Uh, apa ya ngikis idealis sedikit untuk oke okay, gua coba isi event-event Mobile Legends tapi dengan catatan uh, however harus ada turnamen Dota juga di sana. Nah. Lihat iya, gak? Iya, iya, semua iya, bener, bener. event Mobile Legends yang ada Melon Dota-nya itu ada event Dotanya. Nah iya itu sih. misi rahasianya Mas Melon yang gua lihat Supaya um, bisa bertampingan terus. Yes, itu Supaya yang gua salut. Hidup gitu kan. Mm -hmm. Iya sih gua setuju banget. Apa ya? Kalau bicara tentang League of Legends lagi yang lu bilang kayak ujung tombaknya dulu kan, mulai-mulai hmm. kembang gitu kan. Hmm. Ya, ini bukannya berarti gua kayak ngejelekin Dota atau game-game lain ya. Enggak, Cuman enggak. kayak awalnya dulu kan Dota waktu itu belum ada kayak event yang sampai seperti itu kan. Betul, 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 tapi betul, League betul. of Legends sudah ada di mana dari kita bicara segi komunitas kan lebih kecil kan. Benar, makanya gue bilang kenapa Mas Melon ya kan terlepas dari iya. ada Liga game, ada IOI, -Io, tapi sampai 3 game tiap hari waktu itu ada Iya, emang itu. apa ya? Mas Melon ini adalah orang yang jadi apa ya kiblat komunitas gitu hmm. dan orang komunitas pasti tahu Mas Melon gitu hmm. makanya gue bilang gue respect para sih sama Mas Melon sampai sekarang gitu kayak dia bisa bangun komunitas sampai sekarang yang katanya orang bilang Dota udah mati enggak tapi hmm. kita balik lagi ke League of Legends ya tetap pada era dulu League of Legends lebih keren dari Dota jadi tolong ya <laughs> sok lele lele ya karena League of Legends dulu di Balai Sarbini ya, tolong ingat ya. Itu anda kalau nggak ada Gisma Prayuda Sidik nggak ada tuh ya, nggak ada. Gak setuju loh. Sekarang. <laughs> Kameramen kita nggak setuju Ini nih. Opini gue pribadi. Ayah, opini no Debat. Loh. Opini. Opini no debat. Sifatnya subjektif. <laughs> <laughs> eh jangan dong, jangan sudahi dong. Iya 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 iya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Um, kalau ngelihat League of Legends sudah segede gitu, kayak gue jadi punya Harapan banget gitu. Hmm. Wah ini di masa mendatang sebenarnya lo oh, bisa gede nih di Indonesia. However yeah, yeah. gitu kan karena uh, waktu itu belum sebesar itu aja udah disediain tempat yang sebesar itu hmm. dan full house gitu kan. Iya yeah, benar. Kenapa enggak ya kan? Gue kayak punya impian one day GBK tuh jadi tempat untuk acara e-sports rutin gitu hmm. ya kan dan ya dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, lagi kayaknya Dik. bisa tapi harus terhalang sama pandemi, COVID. ya kan, ya, 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 Jadi ya. susah gitu. Padahal sebelum sebelum pandemi nih udah ada yang berani-berani di tenis indoor ya kan, ya. di basket hall ya kan, oh wow, dikit lagi emang. Terus 2020 batal semua. Iya <laughs> 2020 ribu dua puluh, batal semua. Eh terparty, tolong ya bikin event lagi, bisa yuk Iya <laughs> biar dia dapat duit lagi, itu maksudnya. <laughs> ya. Tapi ya balik ya. lagi, kenapa wild trip? Karena Kembali, gua tadi ngomong love and hate relationship. Um, gua udah tahu gamenya hmm. Terus gua udah tahu how to-nya, gua juga udah belajar banyak banget. Gua kayak ngabisin 4 tahun tuh nggak ngapa-ngapain cuman paket malam and repeat untuk League of Legends gitu. Lalu dulu di warnet juga mainnya? Iya, dan dulu ku, ya gua nontonin Ibu Kelopao gitu pada zaman dulu gitu. Dia jadi orang yang ada di depan layar, gua orang balik layar gitu kan. Dan gua ngurusin aset streamnya dia juga dulu kan. Gua pernah lihat chat-chatnya dia waktu itu waktu <laughs> di gua live streaming Ajis Fan, Ajis Fan. Oh iya. itu itulah pokoknya lah. Ya. Terus jadi Terus ketemu kan di event gitu. Benar. Dulu gua foto bareng sama dia. Iya benar. Ayah. Foto bareng sama dia adalah achievement. <laughs> gua lupa lagi. Foto bareng sama dia, mana fotonya lupa. Oh, parah, wah, lu? Wah, parah, langsung sendiri wah, nyany udah lu delete lagi. nggak tahu sih. Oh, enggak. Gua foto bareng nggak ya sama lu? Kayak foto deh. Kayak semua foto. orang LOL tuh wajib buat foto sama lu nggak sih? Karena kan lu waktu itu sama Erick gitu. Jadi kayak orang-orang oh, iya. yang relate sama LOL, relate sama Erick, ada lu juga. Karena kan lu kan GM konteks sama nah. waktu itu sama si siapa? Arif ya waktu itu ya. Iya, si Arif Rahadian itu. Betul. Ya. Jadi foto Tante pasti mirna. <laughs> Tante mirna <gel. laughs> Itu panjang lagi ceritanya, tapi Iyi. kembali ke wild trip ya. Kalau misalkan kita bicara wild tripnya ini, gua ngelihat Kali ini, Wild Rift yang pegang Rayate langsung, hmm, lihat ya bukan? Which is, nih ya, yeah, tanpa mendiskreditkan Garena, hmm. tanpa hard feeling atau apapun itu yang bersifat, uh, menjurus. Gue ngelihat Riot tuh lebih serius, dalam artian lebih serius dari dulu tuh, nggak pernah main-main ya. Kalau dia hmm. bikin event, ya, lu bisa lihat perkembangan zamannya dia dari tahun ke tahun, hmm. stage-nya dari segi stage, dari segi password-nya itu ya, password ya, kita oh, bicara worlds pasti kan, um, yang ada apa Dragon, Dragon yang terbang, terbang itu terbang itu Imagine Dragon yeah. Z semua. Ada lagu-lagunya keren-keren yeah. juga tiap tahun. Betul, nah. itulah sampai stadion-stadion itu full house ya yeah, kan. Iya, benar-benar. Jadi gua menaruh harapan besar sih jujur sama rakyat yang berani gitu ngambil ngaku sisi bukan ngaku sisi jatuhnya kayak bikin game ini jadi mobile. Mm -hmm yang dia udah tahu segmentasinya sebenarnya kalau kita berbicara Indonesia sendiri agak kurang relevan ya nggak sih hmm, iya, iya, karena kalau kita berbicara Indonesia segmentasinya tuh lebih ke arah kelas C D ya sih hmm, hmm. sementara League of Legends itu adalah game yang menurut gua pribadi ini lagi-lagi subjektif nih ya hmm. kelas A B ya karena hmm. kalau kita lihat di luar juga itu internasional emang di kelas-kelas segmen yang A B gitu bukan yang C D hmm. gitu kalau yang C D kan segmentasinya yang lebih ke Free Fire gitu yeah, kan yeah, yeah. yang secara device itu ramah lingkungan apa, -apa ramah yang bisa join gitu. eh kita fair kan ramah ]an. di kantong iya kan iya. kalau League of Legends emang udah berat gitu kan itu iya, satu iya, iya. yang kedua uh, League of Legends Wild Rift ini lebih lebih apa ya lebih harus pakai otak lah mainnya nggak benar. nggak kayak lu main satu champion yang op terus lu bisa menangin game nya satu lawan nggak bisa. kayak gitu mm -mm. dari yeah. lu pasti PC juga gitu benar di PC hmm. juga kayak gitu ya kan hmm. itu lebih lebih skill shotnya, lu mainnya beda gitu, benar, beda karena banyak skill shot banget, beda nggak oh. kebantu sama satu buff yang cukup OP atau satu champion yang cukup OP hmm. gitu, jadi balance banget League of Legends itu yang gue suka sih, kayak maksa lima orang ini untuk tetap main, hmm. lu kehilangan satu orang ini pasti lu kerasa impactnya nya iya. soalnya League of Legends itu menurut lu bukan tentang um, empat orang atau lima orang yang bisa main atau satu orang yang bisa ngegendong, iya. tapi satu orang yang bisa bikin lu kalah. Iya. Beda Satunya sama behind, mobile lain. Iya, benar-benar gitu gue tuh gua ngerasain. Gue main support, misalnya gua supportnya juga. Even lu seorang support. Iya. Iya kan. Kalau misalnya gue benar-benar beban, main hmm. gue jelek itu udah, Impact. udah kalah. Impact. Impact kalah. ya kan. Kalau di mobile lain. Iya. Kita realistis aja. Lu jadi support, lu jadi tank mati banyak nggak masalah. Iya. Carry lu jadi, lu tetap bisa tetap menang. Bisa. Gitu. Kalau wild rift. Nggak nah, bisa. Nggak bisa. Iya. Setuju sih gua <laughs> So It, itu dah. That's how I love. ya yeah nah itu kan kayak keunggulan gitu kan kalau menurut lo kayak kekurangan Wild Rift tuh ada gak sih kekurangannya? kekurangan Wild Rift? Iya. Ya. hmm kekurangan Wild Rift itu bang ngeliatnya so far um, soal ini ya soal band untuk saat ini kan belum ada band pick oh bener-bener bandnya ya kan? masih via chat kan iya bandnya uh. masih via chat untuk yang turnamen tapi kalau hmm. untuk ranked itu belum ada sistem band itu yang oh. pertama yang kedua um, sistem remake belum ada hmm. ya kan jadi kalau tiba-tiba ada kawan lu yang diem aja di base itu harus lu konekin ke AI apa enggak pilihannya cuma itu enggak, enggak hmm. ada pilihan lu remake, hmm. ya kan? Hmm. Hmm. Kalau di LOL PC ada remake-nya. Kalau um, kekurangannya yang lain itu mungkin lebih ke arah championnya masih belum dirilis semua, tapi sebenarnya itu jatuhnya bukan bagian dari kekurangan tapi bagian uh, mungkin nanti ya. apa ya? Apa iya, ya? itu kan nanti ya agendanya, ada ada update-update-nya kan? gitu. Heeh. Eh, kami nerusah mohon maaf ya. ya? Direktur ini ini ya, anak Dota ya. Jadi Mohon maaf. Uh, mereka Ngeditnya agak sedikit jangan, salty jangan edit -edit ya. Edit-edit yang enggak-enggak <laughs> Iya nih mereka agak sedikit salty loh. Karena kita anak lol banget nih. yes, Tapi kembali ya ngomongin kekurangan. Kalau gue lihat secara in game itu aja sih. Hmm. Sisanya lebih ke arah champion-champion yang belum rilis. Karena kan kalau kita bicara champion di lol pc itu udah kayak 150 lima puluh udah banyak lagi. banget. Iya. Iya kan. Sementara iya. di wild Trip belum keluar semua. Terus juga uh, adaptasi. Udah pasti orang-orang yang main moba analog yang main Mobile legend yang main OVA itu ke Wild Rift langsung kayak, aduh beda soalnya, beda ya iya yeah, langsung beda. kayak hmm. megang ger gerpal lagi gitu kan pasti pasti banget gitu <laughs> tapi pada era yang mereka jadi candu gitu hmm. pada era mereka, oh ini nih, real MOBA gitu kayak, oh ini nih, kayak bisa dibilang kayak Dota dalam artian, oh. kayak Dota yang sebenarnya hmm. karena lo beli item di nggak di jalan gitu lo harus pulang, nggak ada kurir gak gitu ada kan nggak ada kurir juga mandiri gitu kan? tuh, mandiri, mandiri banget, gila yeah. itulah kegunaannya Uh, apa ya, lu pulang balik ke base bukan cuma sekedar ngisi darah tapi beli ya, item beli item, benar-benar it. tapi gua tuh, kalau gua sih beropini ya Wild hmm. Rift kenapa gua kayak suka Wild Rift lagi nih emang hmm. main LoL PC terus Wild Rift tuh karena apa ya, menurut gua tuh uh, League of Legends uh, dan Wild Rift ini game yang bisa bikin lu tuh suka bener-bener sama championnya karena tiap championnya, champion, bener, bener, kan? champion ya, champion bener kan? bener, champion nah championnya itu bener-bener punya karakteristik Kayak ada ceritanya jalan Ada -nya. lore nya, ada lornya juga Itu yang bikin gue tuh juga suka gitu, lu suka Benar. gak sih? Ya, yeah, gue juga lumayan tertarik sama lornya, nya kayak bahas-bahas Gimana Trindamir sama Ace Terus yeah. gimana Freljord perang gitu hmm. Gimana Demacian sama Noxus perang Terus tiba-tiba ada Zaun, ada Piltover hmm. Itu gue juga suka sih cerita-ceritanya Jadi sih. kayak bikin, jadi kayak kita ngelihatnya tuh bukan sekedar ya udah nih karakter in game Tapi jadi kayak Ini tuh ada, personality iya, personality gitu. gitu kan Gokil Kill, iya sih itu, juga, iya gue juga gua juga suka banget sih itu gara-gara itu. Ada karakternya terus juga kayak quotes-quotesnya juga uh, kadang relevan sama apa yang lagi kita rasain. Hmm, hmm. Kayak um, Nasus gitu kan, cycle of life and death continues nah, gitu. ya. We will live, they will die. Dia kan ceritanya dewa, yeah. dia kan dewa Yunani gitu, di Surima gitu waktu hmm. itu sebutannya. Dan wah seru banget sih pokoknya. Gue gak ada bisa-bisanya miss sama League of Legends jadi gokil banget nih, rakyat. Sama, kita sefrekuensi ya. Terus iya. dulu. Parah nih yang di belakang layar lagi kebakaran lagi ya karena ya. Maaf, maaf. game-nya gamenya nggak ada lornya itu satu yang kedua game wow. gamenya aduh udahlah Netflix, Netflix ada oh, ya baru keluar kemarin tapi kayaknya nggak relevan deh sama yang aslinya <laughs> makanya makanya yang nonton cuma poster doang kayaknya <laughs> wah ini gimana nih ini gimana nih <laughs> ya kan iya kan yeah. I dare you guys iya kan What? yang nonton Dota di Netflix itu poster anjir ya yeah. yang nggak main DOTA-nya langsung Iya benar-benar sih. Wih. <sinizi> nah itu kan soalin game-nya ya yes. kan. Nah soal ekosistemnya. Ekosistem. Gimana menurut lo? Oh iya yeah, ekosistem ini menarik nih bahas ekosistem karena Yo, jujur kalau dulu kita lihat ekosistem di League of Legends lumayan stuck. Iya sih low PC bener. lumayan stuck. Yang di tier atas dia dia doang. Hmm. Bukan artiannya negatif sebenarnya, bagus. Mm -mm. Tapi, kayak tapi sayangnya, dulu. sayangnya yang bawahnya nggak oh. mau grow ke atas. Iya, karena iya. yang bawahnya cepet puas, kayak yang bawahnya tuh achievementnya cuma kayak, "Ah, oh, kita turnamen FF aja udah, turnamen dulu ada turnamen oh, ya, ada for FF fun, ya, for fun, tiap turnamen warnet. komunitas tiap warnet." Hmm. Jadi, ada event bahkan bulanan gitu. Mm Heeh -hmm. Jadi hadiahnya cuma itu doang. Apa namanya dulu? Lupa gua namanya. Uh, RP oh, iya, sama RP. uang tunai 700.000. Mm, iya, iya, iya. Dan itu better hmm. banget untuk anak-anak warnet karena kan paket malam ya 10.000 20.000. Iya ribu 20 iya ribu. Nah, kan? Iya. Itu lumayan banget bisa nampung lu paket malam seminggu full gitu kan. Mm. Jadi itu sayangnya. Nah. Karena dulu juga keterbatasan media platform ya. Mm. Dulu kan kalau kita turnamen gue inget banget kalau abis dari tim ke Glorious Arena kita harus Posting hasil skornya di forum Oh iya Di forum, dulu. Oh, iya, iya dulu iya, iya. gua tim Online terus Glorious Arena Nih jam sekian tim A lawan tim B menang tim A gitu nah. Dipostnya ke forum Jadi ada oh, iya, forum iya, iya. kayak model kaskus gitu dulu Iya gua, di... gua inget tuh, gua juga dulu yang ngisi-ngisi tuh Iya yeah, kayak yeah, gitu Gua pantau-pantau gitu kan Jadi itu kan menurut gua salah satu keterbatasan media ya Gimana hmm lu harus effort buka browser apa segala lu harus ngerti banget sama internet gitu kan iya. kalau yang nggak ngerti kalau yang tahunya cuma main-main doang kan iya belum tentu kan dulu kayak selalu Nga -nga. familiar gitu kan benar kalau sekarang kan udah kayak difasilitasin itu. sama grup whatsapp segala macam iya, dulu nanti. kayaknya belum ada whatsapp gak sih ada ada cuman kayaknya untuk kaum kaum ada. yang udah punya handphone gak sih iya iya untuk orang-orang iya. yang masih main warnet tuh pantang punya apa ya sih? Ya, kalau kayak aduh ribet banget bukan smartphone apa. gitu bukan dulu kan kayak... kita sebatas dari Facebook aja udah iya 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 gitu semuanya kan? semuanya hidup di Facebook ya bener semuanya hidup sampai sekarang masih di Facebook kalau orang-orang zaman dulu ya ya termasuk gue iya iya gue juga ya. kita orang-orang zaman dulu pak betul <laughs> jadi itu ya secara ekosistem kalau di lol League of Legends tuh dulu um, bisa dibilang stuck karena kita berbicara ke internasional hmm. um, Indonesia kayak benar-benar bertelur gitu nggak ada hmm. ada hasil apa-apa, jadi uh, sayang banget Sampera makanya servernya kan close, close di Indonesia, yeah. merger ke Singapura mm -hmm. nah sekarang nih harapan gue di Wild Rift boleh gue bilang lumayan besar karena tim-tim uh, yang lagi kuat ini kalau gue pantau-pantau dan um, gue udah tahu juga info hasil Indo adalah salah satu yang terkuat di Shota Asia ya gitu mm. jadi hopefully bakal besar lah, bakal fun lah dan kembali lagi ya banyak kan orang-orang yang elitis-elitis uh, pada bilang nggak bakal bisa trip Street uh, nandingin Mobile Legends, ya tidak dong hmm. untuk dalam waktu dekat ya tidak, tidak dong nggak ada ceritanya Mobile Legend juga bisa sebesar sekarang melalui tahun-tahun yang iya, penuh darah iya, gitu ya iya, nggak sih benar, benar. jadi nggak bisa seinstan itu walaupun rakyat yang megang tapi gue yakin lah rakyat punya plan dan gini gini ini ini menarik ini nggak banyak orang tahu ya apa karena kita udah terbiasa ngelihat uh, apa ya Progres-progres yang seinstan itu, mm -hmm. kayak yang disajin sama Mobile Legends mm -hmm. dan juga, pokoknya uh, industri esports yang sekarang serba mm -hmm. instan instan. gitu. Kan? Jadi orang tuh udah kayak males nengok proses mm -hmm. untuk game baru. Oh iya iya. benar-benar ya, iya, kan iya. Game baru tuh perlu proses. Udah punya timelinenya sendiri gitu. Jadi kalau orang bilang, karena gue gua ngeliat di komunitas kayak. Aduh, rakyat harus buru-buru nih ambil tindakan nih kalau enggak nanti ketinggalan bla bla bla. Tenang aja Oke. gitu maksud nah. gua. Iya enggak sih? rakyat punya timelinenya sendiri dan so far dia ngerunning League of Legends-nya berhasil-berhasil aja gitu dengan hmm. agenda tahunan dia yang gak berubah. Hmm. Dengan tempo dia yang bisa dibilang slow mungkin untuk orang yang biasa di Indonesia lihat tempo cepet Gitu. Tapi waktu eh apa namanya? Mobile Legends tuh apa ya? Eh uh, menurut gua ya, kenapa kok game yang pertama kali ada di Indonesia nih kayak misalnya dulu nih PB kan gede banget tuh betul, gede banget CS aja kan ya nggak bisa lah main PB terus sekarang Mobile Legends itu kan wah hmm. oh, gede lagi, booming lagi Bener. terus ada MOBA-MOBA lain yang udah masuk juga AOV betul. terus kan sekarang nggak ada, ada ya, ya. kabaran gitu kan kabarnya ada tapi nggak sebesar Mobile Legends gitu nah, persaingannya nah, nggak ketat gitu ya iya, justru terus habis itu gue kadang tuh agak apa ya kayak ragu gitu loh Wild Rift. Oh lu jadi apatis karena kayak oh mau yang udah ada aja nggak bisa bersaing sama Mobile Legend. Iya gitu. Padahal hmm. AoV dengan mungkin gue bilang ya walaupun emang nggak sama sih, cuman kayak stylenya kan kurang lebih mirip lah sama. Bener. mau Wild, Wild juga Rift. Iya. Camp champion championnya juga unik. Bener. Gitu gitu. Gua ngelihatnya kayak pada akhirnya kembali lagi ya AoV tuh terlalu uh, terlalu jelas segmentasi dia tuh AB sebenarnya. Oh ya memang speknya kan. Spek. Iya. Balik lagi kita berbicara spek ya. Segmentasi AoV kalau dari segi spek udah jelas A B bukan C D. Mm -hmm. Ya kan karena Mobile Legend dulu lu cuma download berapa ratus MB aja udah bisa main. Ya mm -hmm. kan lu nggak perlu download partikel dalemannya lu bisa main gitu dengan mm -hmm. atau tanpa skin atau map yang gimana gimana, setting low bisa mm -hmm. gitu kan. Kalau AoV, lu kalau belum download partikelnya, lu nggak bisa find match. Ah, ya kan dulu. Iya, iya. Ya kan kalau waktu masih zaman AoV. Makanya itu adalah salah satu faktor yang bikin. AOV oh, menurut gua lumayan ketinggalan, tapi kenapa Mobile Legends sepesat ini? Karena orang-orang yang dulu di League of Legends I itu iya. kepencar, ya kan? Ke seluruh hmm. penjuru, ada yang di mungkin di Moonton official hmm. ada yang mungkin di IO nya hmm. ada yang mungkin di bagian tim-tim esports gitu kan? Seluruh elemen esports sampai jurnalisnya juga dulu main LoL gitu. I Dan iya. ada di ada andil di LOL zaman itu. Hmm. Makanya akhirnya mereka udah bisa ngebentuk gitu ngebentuk fondasi atau infrastruktur yang emang waktu itu pengen digarap tapi nggak bisa happening gitu oh, ya kan? iya kan? Iya, karena benar -benar. waktu itu kan terbatasan sumber daya ga sih? sumber daya manusia, sumber daya alam juga ya alam kan? alam gitu tuh? Resource, resource sponsor lah iya karena kan kalau kita berbicara uh, bikin event berarti kita berbicara sponsor juga ya kan? iya, kalau enggak ada era. sponsor Enggak ada sponsor, lu bakar uang ratusan juta kalau nggak ada in return buat apa gitu siapa kan? yang mau bakar juga siapa kan? yang mau bakar nah. Itu aja dulu oh. belum pandemi, apalagi sekarang udah pandemi Iya kan? Iya benar-benar. sih Itu dia Nah um, Jadinya seru banget gitu, Kalau sekarang Lebih relevan karena emang segmentasinya CD Iya mm. yeah, sih? Mm -hmm. Banyak produk-produk yang segmentasi CD dan legit Di segmentasi CD mm. Makanya banyak produk yang akhirnya bisa relevan sama game Mobile Legends ya gitu mm. Nah itu dia Makanya that's why Mobile Legends cukup relevan, tapi balik ke Wild Rift Ini <laughs> Kalau kita berbicara Wild trip, harusnya Wild Trip gak bakalan kalah dalam segi branding. Karena pada akhirnya kalau kita berbicara branding, itu kembali ke segmentasi ya gak sih? Lo gak bisa adu branding yang segmentasinya AB sama branding segmentasi CD. Gak akan nyambung. Gak akan nyambung, ya kan? Hmm. Kita tolak ukurnya udah pasti beda gitu. Jadi gue percayalah rakyat bisa uh, melakukan yang terbaik untuk Wild Yoi, karena gue udah dapat beberapa jadwal di event-event terparty mantap. Oke, okay, itu alasannya ya. enggak, <laughs> enggak gini sih, lebih ke arah kayak um, dari apa IO yang ngurusin e-sport scene-nya Wild Rift juga, itu kayak udah punya timelinenya dan gue hmm. kebetulan tau tahu cukup menjanjikan untuk untuk player menjanjikan, untuk pihak-pihak yang berkaitan kayak IO juga cukup menjanjikan gitu. Hmm. Jadi lu nggak saling sikut nih sebagai IO ya lu gak perlu ikut-ikutan sama event official gitu hmm. Jadi lu tetap bisa invite siapapun gitu kan Invite tim yang lagi kuat gitu atau lagi gimana gitu Ya so far so good sih menurut gua hmm. Secara timeline Itu kan uh, kalau yang turnamen resmi sekarang tuh ada saya Icon ya? Betul Saya Icon doang Betul Nah terus yang kalau turnamen-turnamen di luar itu? Oh itu sebenarnya saya Icon juga cuman jatuhnya Makanya kan namanya saya Icon hmm. Um, Kalau turnamen yang luar tuh kan kita lihat kemarin sempat ada yang bahas juga perbedaan price pool, mm. ya. Mm -hmm. Nah perbedaan price pool itu itu based on menurut gua SDM dari pro playernya di LOL PC. Itu oh, tolak ukuran masih dari sana. Oh masih dari situ. Masih dari sana kayak region mana yang kuat player nya gitu, mm -hmm. yang bakalan bisa main di turnamen internasional gitu. Karena pada daerah ini kan ada bocorin ya di sini. Jadi nanti bakal Lupa? ada Uh, well, Trif, ini ya untuk turnamen Wordsnya. Wih, udah ada ya? Yes, nggak, udah apa? ada plannya gitu. Bocornya kapan sih? Nah, kalau kapannya itu gue nggak tahu, tapi tahun ini? katanya nggak tahun ini juga. Oh, gitu. Tenang dong, kan gue bilang. Tahun Raya lupa. tuh slow tempo ya. Hmm. Ya ini gue nggak mewakilkan Raya, tapi yang gue tahu berdasarkan apa yang gue lihat di LOLPC, Raya tuh emang slow tempo. Kalau dibandingin sama apa yang terjadi di e-sports scene Indonesia berapa tahun terakhir hmm. ya kan? Hmm. kan di Indonesia e-sports scene kayak meledak langsung jeder, jeder gitu iya, benar. jadi kayak nggak pakai proses iya benar-benar kaget banget kaget sih, lah kaget orang juga pasti kayak ah apa sih ini game baru mana bisa sih iya gitu. iya pasti iya, gitu, bener, bener, gitu. Bener, pasti bener, bener. lah dulu Mobile Legends juga digituin ha -ha. Ya kan, Iya ya kan sampe Taman Anggrek gede iya sampe penuh nggak dibolehin lagi ada di event di situ <laughs> itulah gua harapan gua pokoknya besar banget sama World Rift Nah, nah kalau ekosistemnya gini. kayak yang sekarang gitu sama yang dulu, hmm. beda nggak sih menurut lo? Beda, jelas. Sekarang kalo kan udah gitu. banyak tim-tim e sport yang mau invest, itu satu. Yang kedua, secara branding, ada beberapa tim e sport yang relevan sama gamenya gitu. Hmm. Kalau mereka udah ngerasa mereka big name, mereka punya branding bagus, ya mereka udah pasti ngambil Wild Rift. Hmm. Karena kalau mereka tahu branding ya, gue sorry banget ya sering nyebut branding karena gue kebetulan ada di cafe, gue ngurusin branding, jadi gue tahu gitu soal branding ya. Iya ya iya ya. Pasti mereka ngambil gitu, nggak salah salah lah. Karena e-sport yang udah gede kan, mereka mau ngapain lagi sih kalau nggak branding, 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 ya nggak? Sama aja ujung-ujungnya kayak advertisement karena kan ini entertain gitu kan. Jadi, itu cara mereka dapetin sponsor yang kelasnya tentunya selevel dan cuannya lebih banyak. Mantap. Mantap. Iya kan? Iya sih. benar sih, benar-benar Terus gue nggak cash nih, nggak nge cash di Wild Rift sekarang. Hmm. Itu sebenarnya ada masalah nggak sih sama lu kan nge cash Free Fire juga ya? Ah, uh. itu dia nih. Sebenarnya dibilang masalah tuh enggak ya. Makanya uh. gua gue bingung nih ya kalau uh, ada bocil FF nih yang nanya, bang kok lu main Wild Rift nih bang udah nge cash FF lagi ya gitu? Enggak nggak gitu. Hmm. Gue juga beberapa momen juga sering jelasin kalau gue tuh nge cash Wild Rift karena memang dulu gua nggak cash League of Legends gitu. Dan kalau gua dulu nggak cash League of Legends, gua nggak ada di Free Fire gitu. Nah. Itu sesimpel itu aja gitu. Jadi kenapa gua ambil job Wild Rift ya? Karena memang satu gua suka gamenya juga sama kayak gua suka main Free Fire. Hmm. Makanya gua ambil jobnya. Dan kebetulan nggak ada job Free Fire, masa gua mau nge Free Fire? Turnamen apaan? Kalau nggak ada turnamennya gitu, gua mau nge apa gitu? Makanya gua ambil jadwal Wild Rift yang memang nggak bentrok lah sama free fire. Oke, okay. gitu. jadi di saat sela bisa ambil ya cari duit juga gitu kan? Iya realistis gue juga butuh duit gitu. dan, dan maksud gua kayak uh, bagian dari melebarkan sayap gua aja sih. Hmm, Karena kan hmm. kalau di beberapa momen kerasa juga gitu. Nggak selamanya turnamen ff tuh ada. Itu yang pertama. Yang hmm. kedua kan dengan adanya sistem liga yang sekarang eksklusif, hmm. kan tim-tim tier satu atau tim-tim divisi satu kan nggak boleh ikut turnamen terparti hmm. atau turnamen lain manapun. Nah itu kan berarti Bikin event-event juga jadi berkurang Iya Lu gak, lihat gak... Satu tahun terakhir gak ada event Di luar Garena Official yang ngundang Tim-tim papan atas Iya bener sih Tahun lalu tuh masih ada loh Tahun iya. lalu masih ada Beberapa IO iya. gitu uh -uh. Kalau tahun ini udah bener-bener Iya gak ada turnamen Gak ada job buat caster gitu <laughs> okay. iya gak sih? Balik lagi Gak ada job <laughs> Iya gak ada job Gak ada uang Gak, ada uang, gak ada bisa makan Nah <laughs> itu dia Terus soalnya nih Setau gue ya Kalau caster gitu kan Eh, um, gue gak, us gak usah sebut ini ya. Maksudnya di game sebelah nih, hmm. itu kan ada caster. Caster tuh di kontrak, lo oh, kontrak spesial kontrak ya, spesial, gitu hmm, kan. hmm. lu bener-bener eksklusif. Harus lu bolehnya tuh game ini aja, lu gak boleh tuh game lain-lain. Nah, betul, betul, lo kayak gitu gak sih? Sebenarnya ditawarin, jadi oh. buat yang belum tahu sebenarnya ada nih special kontrak. Hmm. sebenarnya ada special kontrak dari uh, Garena Free Fire. Hmm. dengan catatan lo nggak boleh nge cash uh, eh, games lain Free Fire yang di apa game kompetitor iya kompetitor ah. yang dikontekskan game kompetitor gitu cuman karena kebetulan gua nggak ambil uh, apa ya apa kontrak spesial kontrak itu hmm. karena gua sadar gua takutnya malah ngecewain hmm. dan gua takutnya malah ngerusak timeline yang udah gue bangun selama ini hmm. jadi ya udahlah gue ngambil ambil gue nggak mau ambil resiko itu yang pertama cuman yang kedua gue tetap bertanggung jawab kalau seandainya gue mau ambil job di luar free fire ya gue lihat lihat dulu tanggalnya hmm. jadwalnya hmm. Makanya gua sering banget tuh kontek kontakan sama uh, Bang Jaka Thank you banget Bang Jaka, lu selalu follow up gua gitu kan <laughs> kalau nanya-nanya jadwal ah. Karena gua, gua yang akhirnya harus uh, proaktif sendiri ke Free Fire gitu Bang, di bulan ini Free Fire ada tanggal apa aja gitu kalau nggak hmm. ada gua mau ambil job lain aman nggak? Oh aman, hmm. kalau aman ambil hmm. gitu Oh oke okay. Jadi emang dari kitanya sebagai talent Harus pinter-pinter lihat jadwal juga Jangan dateng ada terus Tahun nabrak tiba-tiba kan nggak tahu lu nabrak apa enggak, lu main ambil, ambil aja, aja gitu ambil aja jangan. gitu, jangan jadi nggak selalu tentang uang gitu tapi kayak di... Uh, kan lu tadi kan nolak kan kontraknya hmm kayak selain ada nggak sih yang ambil? eh selain kebetulan juga nolak oh nolak? benar, karena oh. um, mereka punya apa ya kalau gua kan nya lebih ke arah gua tuh emang tipikal orang yang nggak bisa diem di satu tempat hmm ya kan itu yang pertama, yang kedua Gue gak mau terlalu terikat sama brand manapun gitu mm. Kayak ya udah kalau misalkan gue kenapa-napa atau nama gue jelek ya paling gak gue jelek sendirian aja gitu mm. Gak bawa-bawa instansi mm. jadi ikutan jelek Oh orang Garena tuh jadi jelek nih Garena nih, gini-gini orangnya gitu uh. Gak gitu lah Gue gak mau itu sampai terjadi ke Garena atau tempat manapun yang um, gue kerja gitu Makanya gue lebih milih, ya udah gue gak ambil spesial kontrak gitu Tapi boleh nolak gitu ya? Kayak lu disorotin kontrak tapi kayak lu eksklusif gitu, nah, kayak menurut gua nih logika gua ya, ah. kalau misalnya nolak tuh kan, oke okay, kayak lu pengen freelance gitu, tapi kalau lu digajinya gede, kalau gaji gede sebenarnya pertimbangan gede. ya, cuman balik <laughs> lagi gini, balik lagi gini, ah. kalau lu nggak nolak, berarti lu uh, setuju dengan jadwal-jadwal yang tiba-tiba tidak masuk akal, oh, nah gua nggak mau sih. kayak gitu, selama ini alhamdulillah gue kerja itu gue uh, bisa milih akhirnya, jadwal ada tanggal berapa aja nih? Oh ya udah bang, gue ngambilnya tanggal segini sama segini. Hmm. Gitu. Jadi gue nentuin gue maunya liburan kapan. Enak banget. Ya itulah, itulah gue. Itulah <laughs> bebasnya lu nggak terikat sama siapapun. oke Gitu. Okay. Jadi rebel-rebel aja tapi tau aturan. Gitu. Hmm. Tapi kalau misal nanti ke depannya nih, ya namanya juga perusahaan ya, nggak tahu hmm. ya. Biasanya kalau tiba-tiba disuruh hmm. pilih, hmm -hmm. lu Free Fire apa? Wild Rift. Wild Rift. Free Fire atau Wild Rift? Honestly. Wow, ini pilihan sulit ya. Waduh hmm. pertanyaan bagus nih, Klaupo. Thank you. Kestun, juga, kestun dulu gue dikit. Hmm, kestun Morgana nih. Hmm. Lumayan Morgana. Iya, lumayan ya 2 tahun. Uh, sebenarnya kalau disuruh pilih, selama um, di FF, setelah pandemi nanti, eventnya banyak kayak dulu lagi, gue tergantung nih. Gue tergantung, gue selalu tergantung sama kedepannya bakal gimana kalau misalkan kedepannya FF masih bakal kayak dulu lagi dalam artian event terpari banyak, gue masih stay di FF. Hmm. Tapi kalau misalkan enggak, jujur aja gitu. Um, gue bisa aja pindah ke Wild Rift. Uh, pindah, sebenarnya nggak bisa dibilang pindah juga sih, karena kan gue nge-cash Wild Rift sama FF berbarengan nggak masalah. Nah. Gitu. Cuman kalau seandainya disuruh pilih, akhirnya gue pilih dua-duanya. Gitu. Gue tinggal... salah satu. Harus salah satu ya? Iya, kalau salah satu gimana nih? Hidup adalah pilihan. So, Ayoy. hidup adalah pilihan, gue pilih Free Fire pada akhirnya, tetap. Mm. Yeah. Karena kebetulan gue udah jadi content creator di Free Fire juga. Untuk, ya udah dari awal ya? Iya udah dari awal, gue gede juga di Free Fire. Untuk mindain algoritma Youtube gue juga, gue gak mau grinding waktu lagi. Mm. Ya untuk mulai dari nol lagi, jadi menurut gue gue tetap di Free Fire pada akhirnya. Tapi, um, yang bikin gue um, nge-cash Wild Rift itu sebenarnya satu bagian dari gua suka sama gamenya aja sih, hmm. gitu. Lu gak suka FF? Gua suka FF, <laughs> makanya gua gua kasih FF dong. Oh, iya, iya, ya kan? iya, 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 iya. Sekarang gini, sebelum gua ngekas FF tuh dulu, gua mainin semua game. Gua mainin PUBG, iya mainin ROSE iya mainin FF, iya. Oh iya, dulu ada ROSE ya? Ada oh, ROSE, iya oh, ya kan? Si Zuki, luxi itu dulu asalnya dari ROSE ya? Bagi sama dua. ini, satu lagi gamenya dulu. Apa tuh? Lupa gua namanya. Apa? Roe? <laughs> yeah, iya, iya. Ada lagi Yang dari garena dulu, ada lagi dulu dia main game apa dulu ya, dulu gua ketem, uh, ngeliat doang sih, nggak nggak hmm. nyapa, jadi mereka juara masih bocil gila umur berapa tuh? Iya yeah, sih ya. Uh, iya, aduh lupa gua nama game nya. Eh, itulah pokoknya uh -huh. ya. Um, gua main tiga game itu, tapi emang karena gua abis dari garena lol ya kan, masih deket-deket lah, masih kayak ke kantor ngeliat nih game apa nih gitu kan, ff akhirnya tanya-tanya gitu dan gue di ff juga dulu nggak langsung ngecast di official hmm. tapi gue uh, nyari sendiri kayak proaktif sendiri ke ioio -IO. uh, gue coba kontak-kontak kalau ada kesempatan nge-cash boleh dong gue ngecast hmm. gitu akhirnya dapet deh kesempatan tuh waktu itu pertama kali di mana tuh di turnamen komunitas yang diadain sama supreme league kalau nggak salah oh. sama bigel yang sekarang jadi caster juga bigel sempat jadi ya. aura juga itu dia partner cash pertama gue di free fire terus sampai akhirnya Um, ada DGPL gue inget banget, DGPL, Minaski, IPWC, Minaski, abis itu baru dah official. Jadi gue start from-nya nggak langsung ke Garena official gitu. Kayak hmm. Garena juga mau lihat seberapa worth gue sih, seberapa effort gue sih gitu untuk Free Fire gitu. Hmm. Itu sih yang gue suka. Dulu kayak, lu, eh ya gimana? Kayak apa ya, gue ngeliatnya FF tuh emang tempat untuk orang yang mau berproses. belajar, proses. yes dulu lu kayak kan awalnya kan nggak official kan kayak <laughs> paling buruknya dulu lah kayak saya apa sih yang lu pernah alamin dulu seluk beluk waktu apa ya awalnya proses lu jadi caster gitu awal proses gua jadi caster berarti di League of Legends karena ketika gua dulu mulai start jadi caster di League of Legends pasti diujat gitu semua ah, orang ya. yang mau mulai jadi caster pasti diujat, enggak oh, seru garing bla 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 banyak bacot gak jelas nggak cuma caster yeah, streamer jule. juga gitu dulu Terus kalau dulu kebetulan framingnya tuh, Eric Collim bisa cabut Garena, gue masuk. Oh, toxic semua. Toxic semua, langsung ah, iya, kayak, bener, Caster bener. ganti aja Eric Collim, Eric ya Caster. Caster Eric Olim aja, jangan nih, ngapain sih, nggak jelas, gitu. Iya, yeah, yeah, yeah. gue 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 lihat sih Iya itu. Waktu itu. Uh, kena sih sempet, kena mental sempet. Cuman kayak, akhirnya gue sadar kayak, lu punya pilihan hmm. di diri lu sendiri. Lu mau bikin omongan mereka valid atau mereka yang mengakui lu, gitu. Ya kan? Hmm, Jadinya ya udah gua keep going aja gitu karena selama kesempatan masih ada gitu kan. Jadi gua belajar-belajar terus, terus juga kan gua tektokan sama Erik juga. Hmm. Karena dulu jujur ya kalau gua waktu itu nggak nanya Erik, gua nggak nanya Yota, gua nggak nanya uh, Abi Aldo, uh, gua kira-kira oke okay nggak jadi caster gitu, uh, tag ke mereka, hmm. main soto-soto aja mungkin gua nggak kayak sekarang gitu. Hmm. Nah, gua based on rekomendasi mereka juga ya udah coba aja nggak apa-apa gitu. Oh, okay, kata, okay. kata mereka, oke okay, lampu hijau ya udah gue coba kalau nggak mungkin gue sampai sekarang jadi orang di balik layar jadi orang yang Nyatetin ngurusin score, aset streamnya uh, iya. streamnya Eric gitu terus juga nyiapin lower third nyiapin transisi gitu oh yang buat live streaming itu ya iya jadi orang-orang tim production aja gue sampai sana iya, iya dulu juga okay. penampilan gue juga kayak gitu banget kan wajar sih orang ngejat gue kurang banget sih pokoknya penampilan gue deh dulu Berarti sekarang udah enggak ya? Ya mendingan lah oh. Soalnya dulu ada yang kritik gue lucu banget Apa? Enggak sih, nggak lucu sih. Sebenarnya tujuan dia baik, dia nggak kritik rambut gua. Hmm. Dulu tuh gua emang mempertahankan gondrong kan gua ini. terus? Iya. iya kan? Tapi dulu kan digerai kan? Ah, iya. Katanya, e, potong apa rambut lu gitu? E, kesannya kusem banget gitu, hmm. kayak kotor banget gitu, jelek gitu hmm. dia bilang. Gua agak trigger dong, karena kan dulu kan gua masih baru-baru masuk kuliah DKV gimana sih? Rasanya Ia, lu iya, jadi iya. anak seni, rasanya lu punya idealisme ya, gitu kan? Iya. Wah idealisme lo disenggol kan, wih anjir nih orang gitu kan kayak, uh <laughs> apa sih nih orang gitu ganggu-ganggu yeah, yeah, yeah. urusan hmm. gue gitu. Tapi kesininya gue sadar, oh dia tuh ada benernya juga sebenarnya. Cuman penyampaiannya waktu itu gue gak terima hmm. karena jatuhnya dia terlalu nyerang fisik gue hmm. di momen gue baru mulai. Hmm. I have nothing gitu ya kan. Dan pas banget gitu yang dia serang tuh fisik gue yang memang terlihat kurang enak dilihat. Ya hmm. gue upgrade lah. Gue lihat-lihat Um, Orang oh, rambut gue ternyata bisa diikat kayak gini lebih rapi gitu kelihatannya enggak hmm. nggak terlalu berantakan gitu dan gue juga salonan juga akhirnya rambut. Wih, gitu. Salonnya tiap berapa periode? Uh, mungkin kayak seminggu atau dua minggu sekali salonan gitu pasti. Gila. Rajinan lu ke salon daripada gue ya? Iya iya Hanes honest, ah, Lu kalau liatin saat story gue, gue pasti kayak kurang waktu seminggu atau dua minggu sekali tuh salonan gitu. Masker gitu. Masker rambut. Masker, Masker rambut krimban. iya perimbati ya. Ah. Iya gokil gue aja kalah itu memang <laughs> tapi pada era gua alamin prosesnya Oh ternyata ini loh gitu kayak bedanya rambut dirawat sama enggak gitu hmm. jadi pada era dia ada aja juga gitu terus dia juga sempet gue inget bilang kayak gini kayak lu kalau masih tetap dengan idealisme rambut lo kayak gitu nggak bakal gede hmm. look at me now sir sorry ya punten tapi ya thank you saya bisa swipe up Anda oh, iya. kabar <laughs> apa nanda swipe up? Tapi karena dia lu jadi Iya, bisa... thank you juga makanya. Jadi makanya thank you Luntan. juga thank you dong. You, kayak, ya, ya benar sih. Mm -hmm. karena <laughs> dulu kan kayak benar-benar orang tuh malas nengok gue lah, karena kayak gue kelihatannya tuh begitu banget gitu hmm. kayak urakan banget kayak anak jalanan banget gitu nggak merhatiin fashion nggak merhatiin style semua maunya gue kayak gue kuliah yeah. aja gitu ah, iya, iya. karena kan kuliah kan bebas kan dulu tapi ternyata nggak bisa kayak gitu kalau kita lagi depan layar ya kita harus berpenampilan gitu memang harus di, iya. uh, dilihat uh -huh. soalnya tuh jadi kayak penting banget Benar. Ya? makanya kalau lu kira orang-orang artis-artis atau pro player kenapa sepatunya bagus-bagus itu sebenarnya bukan kemauan mereka itu kemauan kemauan circle-nya aja gitu Ya, Yang di depan pada, kamera kan. Iya, tuntutan depan kamera. Aslinya mah dia pengennya pasti sendalannya sama koloran doang gitu. Kayak lu di sini kan, nih gila, ada sepatunya aja. jangan jangan. Tapi mentioned. gak masuk ya. Dan <laughs> enggak usah dimention. Itu ya, lah. Iya, pokoknya gitu ya. Mm -hmm. Oke okay lah. Terus um, berarti lu lebih milih Free Fire. Free Fire. For real, Free Fire. Um, sorry banget Wild well, bukan gua ngecinta ya, tapi um, ya, itu adalah pilihan. For the sake of the content ya, Free Fire. For real. Hmm. karena Free Fire uh, gue suka gamenya, tapi Wild Rift gue juga suka gamenya gitu, tapi karena disuruh milih, mabat nih Wild Rift jadi ]nya. Free Fire dulu deh Free Fire dulu, karena gue masih ngerasa gue masih cukup bisa eksis di Free Fire jadi caster, jadi coach mungkin, jadi content creator, jadi Free Fire gitu, tapi tetap, gue sekarang lagi bangun channel juga channel kedua gue untuk Well Trade the Live stream. Oh, dibedain gitu. ya jadinya. Iya, dan udah diransum lagi sama rakyatnya. Terima kasih rakyat udah memberikan <laughs> Wild Core setiap bulan untuk jajan skin. Mantap. Enak banget. Iya dong, karena kan dia ngelihat gua mungkin uh, salah satu orang yang apa ya, emang bisa dibilang cukup berkontribusi atau mm. well well known lah ya di komunitas gitu. Mm. Kayak di scene pro player-nya mereka kenal gua. Mm -mm. Terus di manajemen-manajemen pada kenal gue karena emang dulu mereka main lol bareng sama gue aja gitu. Hmm. Kayak head office partai Bigetron, kayak head office partai Arrow Wolf gitu. Ya pada main bareng sama gue juga dulu gitu. tahu sama player-player ya. jadi tahu gitu. Kalau kan berarti kan lu ngamatin lah ya turnamen-turnamen sekarang gitu Bener. Bener. Kan, Bener. Kayak skillnya nggak terlalu beda-beda jauh nggak sih? Apa misalnya ada jauh banget nih? Ada satu tim yang jauh banget? Untuk Indonesia, honestly ya, honestly itu ada bisa gue bilang dua atau tiga terkuat. Terkuat sisanya tuh kayak masih jauh 5 masih sampai sepuluh level. Tapi masih sama-sama kan. Masih kayak yang tim-tim lain nih masih kayak kurang lebih levelnya hampir-hampir sama gitu kan. Enggak, kalau kalau level-level tim lain ini Aduh. Uh, adalah basic, MOBA analog player. Oh gitu. iya iya. Kalau tiga tim teratas ini based on mereka punya jam terbang. Hmm. Mereka punya jam terbangnya bukan di Indonesia tapi di internasional gitu. Mantana Kayak pernah wakilin Indo, iya gitu. Iya. Mantan Asian Games juga gitu hmm. kan. Jadi ya kita udah nggak bisa pungkirin gitu, itu emang gap yang sangat jauh gitu. Oke, okay, gue setuju sih. Ya kan, karena ya realistis aja gitu. Apa, lo lihat aja hasil-hasil dari pertandingan yang mereka mainin sama tim-tim yang lainnya gitu. Hmm. Itu beda. Dari segi drafting beda, gameplay beda, tempo juga beda gitu. Hmm. Kayak gitu yeah, sih. sih untuk dari segi, gua kan nonton nih berapa turnamen, kayak bener-bener yang tim-tim yang di selain tiga itu ya, hmm. itu kan kayak karena emang baru main, hmm. mungkin dulu player AoV, ada ada player juga mantan Mobile Legends, so. item-itemnya tuh masih masih, ah, masih belum <laughs> ini ya, masih, belum adjust ya, iya, belum situasional belum ya, iya, belum bener. kelihatan kapan ini item harus diganti jadi item B iya, gitu, pada apa ya udah bagus itunya inisiasinya dia open war udah bagus tapi hmm. itemnya itu yes 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 dan juga dan, drafting sih nah itu dia sebenarnya sih kalau kayak gitu sih lu nonton ini aja sih kayak lihat di web gitu kan banyak item build item nah gitu. ini dia yang di, ini ini adalah salah satu suara yang gua temuin juga di beberapa orang umum ah. padahal item kan tinggal nyontek aja di Google atau di apa di website website nggak nggak bisa kayak gitu menurut gua hmm. pada akhirnya lu harus learning by doing gitu hmm. kayak lu harus ngerasain situasi ini dulu baru lu kayak tahu seberapa butuhnya lu item ini gitu hmm, bener-bener benar. Ya kan kalau saja doang di website kan situasinya enggak pasti... terlalu nggak selalu sama gitu, bener nggak kan? kena nggak kena pasti gitu sih <laughs> kepentok enggak apa, -apa gue suka tapi gue nanya nih hmm? lu kenapa selalu pakai kacamata itu Oh iya ini ada filosofinya ada dong ini gimmick gua aja sih bener kayak hmm. dulu kan gue suka gue kan kalau ngomong suka ceplos-ceplos tuh uh -uh. waktu itu oh yang meme itu ya iya yeah, ya. Yeah. kan emang ini kacamata ini kan untuk orang-orang yang suka ngomong ceplos-ceplos sama mm -hmm. savage gitu kan mm -hmm. nah ada momen tuh dimana waktu gue di AOV tuh gue nggak sengaja dipancing nih sama partner gue Dio nih hmm. sekarang jadi orang rakyat di sialan nih dia gue lagi ngekes AOV gue ngebet taman anggrek dia nanya emang kalau apa kalau Skin tuh nambah stat ya, enggak kalau di AF tuh yang nambah stat Arkana bukan skin hmm. gitu. Dia nyinggung, dia nah. nyinggung. Nah, gue tuh enggak enggak kalau dia tuh lagi nyinggung, kayak lagi tipis-tipis ngesarkas. Akhirnya gue nyeletuk, gue inget banget omongan gue. Enggak, di AF tuh yang nambah stat Arkana bukan skin. Gue pakai kacamata ini. Eh, terus oh. ada yang ngeklip gitu, terus di share ke anak-anak oh. mobile Legends. anak-anak mobile Legends rame. Oh, yang waktu itu yang lu rame banget I itu ya? Iya, oh. itu. Oh, Makanya kena itu. deh di situ brandingannya. Padahal mah ini sebenarnya percobaan branding gua aja akhirnya berhasil. Jadi berhasil dipakai iya. terus ya. Padahal waktu itu oh iya, waktu itu Erik juga pakai kacamata kayak gini cuman yang ininya, yang square-nya. Yang, square iya Karena ya. kan dia tau. juga savage kan. Hmm. Kalau itu kan suka celtak celtuk ceplas ceplos Nah, itu gua salah satu role play gua juga dia gitu. Role model gua dia. Hmm. Makanya gua kelakuannya kalau di depan kamera dulu kayak gitu personality gua. Hmm. asal Asal celtukin aja. Tapi sekarang udah ada beda lagi ya kan. Enggak lah, enggak, enggak, akhirnya gue sadar kayak emang caster tuh pada akhirnya harus ada isinya sih. Iya, nggak boleh asalnya plus. Nggak <laughs> boleh asalnya plus, gak boleh cuman bercanda doang most of the time gitu. Hmm. Dan Erik pun ngakuin gitu, di salah satu podcast dia ngerasa dulu nge juga sebenarnya masih kurang banget pada akhirnya. Dia cuman jual bercandaannya jokes, dia, jokesnya, iya. dia jual inside jokesnya dia doang. Tapi pada era itu berguna karena itu menghibur gitu. Ya hmm. sih? Karena kan waktu itu tandeman dia tuh tandeman yang paling gigi tuh Abi, ya kan? Iya iya. Jadi dia dicengen... bercanda banget, Abinya serius, serius Serius iya benar benar. Jadi cair. Kalau gua ya gua mengimplementasikan keduanya lah. Biar ada isinya. Gitu. Iya. Kalau ada bisa, isinya bisa jok terus ya. Iya. Iya, nggak boleh lo kayak gitu sekarang. Udah hmm. ada dari penilaian. Tahu gua sih caster sekarang udah ada penilaiannya loh Iya, kayak, walaupun beberapa subjektif ya. Iya, pasti ya subjektif sih. Kan hmm. ada yang tim penilainya kan. Betul. Ini udah nggak bisa tuh bercanda-bercanda kebanyakan bercanda doang nggak nyebutin yeah. skill nggak nyebutin apa gitu kan? Iya, yeah. ada uh. juga kadang beberapa momen partner gue bercandanya mempertaruhkan karir gitu kan, ngespil ngespil supaya gue nyebut brand yang lagi kompetitor oh, gitu iya, kan? Iya, iya, iya. Ah, <laughs> ngeselin ya? Iya, <laughs> <Yeah. laughs> tapi kalau gue nggak nyelotok nggak dapet nih momennya oh, gitu iya, kan? iya iya benar-benar. Seru so, sih? Oke. Okay. Hmm lu ada pesen nggak buat para pemain Wild Rift? Asik summoners, iya. iya gue udah lama nggak nyebut summoners. Iya, gue juga udah lama. Ngulama, kan? Summoners gitu, bukan Yori. survivors ya, summoners. Hai summoners, anjas. Yes. Summoners. iya iya. buat summoners yang lagi main Wild Rift, tetap main Wild Rift ya. Apapun yang terjadi, kalau internet lu uh, ampas ya, jangan salahin game nya ya. Gue ngeliat di forum-forum Facebook banyak banget orang. Uh, ping-nya pingnya ngelek gitu kan. Ah. Yang disalin gamenya, bukan provider. Oh di reviewnya itu ya? Iya. Iya aku juga sudah baca. Review, tuh. Lu lihat di, review di Playstore jelek gara-gara iya, gara -gara iya, ping. Iya hmm. Ya kan, padahal itu sebenarnya balik lagi ke provider anda masing-masing tolong ya. Providernya diperhatikan gitu. Kalau lu ngelek pakai WiFi, coba pakai paket data sebaliknya. Iya. Nah, Kalau nggak oh. pakai VPN kan sekalian tuh biar totalitas. Ya kan? Kalau ngefreeze ngefreeze sudah ganti HP berarti Betul, ya kan? betul, iya, betul. betul Solusi cuma itu soalnya. <laughs> itu karena uh, menurut gua agak-agak agak enggak elegan aja gitu, game-nya udah wild well trip nih, lu ngeluhnya koneksi gitu. Iya, bukan, jadi nggak sama gitu. Kan? Nggak, nggak relevan banget apalagi. Gitu. Apalagi lu ngeluhnya yang game-nya. gamenya, nya enggak game <laughs> stabil nih, koneksi gue jadi ngelek emang internet anda aja yang nggak support iya, sama game mungkin ini. Mungkin HP gitu. anda yang udah. Bener, karena iya. kan beda HP, beda chipset, nangkep koneksi juga beda. Beda, mm, itu beda. dia. Dan buat teman-teman yang pengen GoPro. Um, kejar dari sekarang, jangan sampai hilang momen. Karena better Control pernah bilang gini, kalian latihan terus saya belum tentu bisa menang lawan kita, apalagi nggak latihan. Iya, itu, itu kontrol salah satu pemain lama loh. Nah, ya, dia, tapi like dia proof it species. gitu. Iya benar memang. Dia proof hmm. it gitu. Kalian tinggal kalian nih, bisa proof kalau kontrol salah apa enggak gitu iya. ya. Itu sih, sisanya semangat aja deh pokoknya ya. Karena kedepannya timeline aman, timelinenya nggak usah buru-buru. Ingat ya, sesuatu yang terburu-buru nanti hasilnya juga nggak maksimal. Kalau lu naik ke instan pasti lu hilangnya juga instan. Jadi nikmatin aja prosesnya. Proses. Oke okay. itu dia podcast uh, kita kali ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dengan bintang tamu juga yang bisa jadi Bang Aji. Atau bisa ada yang lain juga. Dengan topik-topik yang fresh lagi. Oke okay. jangan lupa buat subscribe, like dan juga share. See you rebels. Bye bye. Dadah.